berdiri hari ini dalam keadaan mungkin ditentang oleh rakan-rakan dari PAS, ahli akademi yang lain, seluruh masyarakat yang berbagai ragam pemikiran mereka. Tapi saya hadir juga dengan harapan misi Friends for Change, bersekutu buat perubahan demi peradaban baru dapat dijadikan realitas dalam pemikiran politik tanah air. Kajian saya yang pertama, harap bertenang dan sabar mendengarnya jika terluka. Demografi mikro kepercayaan politik parti PAS, pola kepercayaan terhadap Musyidul Am PAS oleh 2,100 responden pemilih kaum muda 21 hingga 40 tahun bagi bakal pra-PRU 13 dari perspektif future studies menggunakan kaedah Delphi Survey. 21-30 berpandangan positif terhadap Musyidul Am 613 dan negatif 87 orang. Yang berusia 31 hingga 40, 511 positif terhadap Musyidul Am dan 189 negatif. Maksud saya negatif itu kami memberi 5 soalan sahaja. Soalan terakhir, adakah beliau patut letak jawatan? Soalan keempat, beliau dipengaruhi golongan liberal kerana itu persepsi paling kuat. Soalan ketiga, saya bertanya, saya sama sahaja kepada mana-mana pimpinan gagal menguruskan ekoposial, ekonomi, politik dan sosial yang negatif. Yang kedua, gagal menguruskan negeri yang ditakbirnya atau politik yang dikuasainya. Dan soalan yang pertama ialah soalan paling penting. Sudah tidak layak memimpin. Apa sahaja alasan, maksudnya lah, sebab tu saya minta bertenang. Manakala bagi usia 41 hingga 50, ini data 2,100 responden dengan 50 orang setiap negeri. 41-50 yang berpandangan positif kepada Musyidul Am 629 dan yang berpandangan negatif 50 orang. Bermaksud piramidnya adalah positif. Demografi mikro kepercayaan politik parti PAS. Statistik kedua, pola kepercayaan terhadap Presiden PAS oleh 2,100 responden pemilih kaum muda 21 hingga 40 tahun bagi PRU 13 dari perspektif future studies menggunakan kaedah Delphi Survey yang sama. Kebetulan yang berhormat Presiden ada sini, saya menyatakan data dan saya tidak berniat apa-apa. Yang menyatakan positif berusia 21 hingga 30, 207. Yang menyatakan negatif, 493. Yang menyatakan positif, 31 hingga 40, 161. Yang menyatakan negatif, 539. Bagi usia 41 hingga 50 yang matang berpolitik, yang berpandangan positif, 317. Yang berpandangan negatif, 383. Kelihatan seimbang sebab mereka sudah berpengalaman. Yang lain itu generasi baru, sangat agresif, sangat bergantung kepada persepsi. Sebab itu saya mengatakan abad ini juga abad persepsi. Siapa yang membentuk maklumat lebih awal, maka dia akan kuasai attention. Demografi mikro kepercayaan politik parti PAS, ini daripada Datuk Mahfuz sampai semua orang. Pola kepercayaan terhadap pimpinan PAS oleh 2,100 responden positif bagi usia 21-30, amat kecil, 67 orang sahaja. Yang negatif bermaksud mereka akan kempen menentang PAS dalam perayaan 13 begitu ramai dalam usia 21 hingga 30, iaitu seramai 633 orang. Bagi 31 hingga 40 yang positif, yang kata PAS boleh maju dengan pimpinan sedia ada selepas muktamar baru-baru ini, 181. Dan yang mengatakan negatif, 519 orang. 41 hingga 50, 396 positif dan negatif juga ramai. Dan saya terkejut, jawapan ini kebanyakan dalam lingkaran pantai timur dan juga utara. Jadi ada sedikit wajah yang berbeza yang perlu diambil perhatian oleh seluruh sidang pimpinan dan sidang seminar sekalian. Sedangkan banyak positif dari Sabah dan Sarawak. Jadi berlaku arus balik yang luar biasa. Bagi usia 41-50,
Mereka berpandangan negatif 751. Sedangkan dalam pilihan raya ke-12 kajian kami yang sama cuma 34 orang. Demografi mikro kepercayaan politik parti PAS, pola kepercayaan kebijakan pentadbiran. That means genius dan juga brevity of management. Karena datanya agak panjang, maka saya baca yang 21 hingga 30 yang mengatakan amat baik daripada 700 orang responden dari 2400 yang dipecahkan kepada 3 usia tadi. 21 hingga 30 amat baik cuma 67 orang. Baik 198, sederhana 208. Lemah 116, amat lemah 183. Sedangkan berbanding 41 hingga 50, amat lemah pada pandangan mereka begitu kecil 32 dan amat baik 126. Jadi generasi muda tiba-tiba sahaja berarus balik menentang situasi yang sedang terjadi. Bermaksud pada pilihan raya ke-12 sampai 70% mereka katakan amat baik dan baik. Tiba-tiba secara sekejap sahaja mereka berubah dengan begitu pantas sekali. Kebijakan strategi PAS, demografi kebijakan strategi amat baik bagi 21-30. Yang ini amat menunjukkan saya sebagai pengkaji kerana dia bertukar 100% bermaksud 360 darjah. Amat baik cuma 21 orang. Baik 85, sederhana 177, lemah 208, amat lemah strategi 206. Saya yakin ini perlu diberi perhatian oleh pimpinan, bermaksud strategi politik yang sangat lemah. Sedangkan pada usia 41-50 dalam data PRU ke-12 begitu mengatakan PAS sangat hebat strategi, juga berubah. 35 mengatakan amat baik, 274 mengatakan sangat lemah. Jadi saya akan serahkan data ini kepada pimpinan untuk uruskan. Cuma saya sebagai pengkaji memberitahu sahaja. Pola kepercayaan kewibawaan politikawan, ahli-ahli politik PAS. 21-30 yang mengatakan amat baik, 41 orang sahaja. Baik 162, sederhana 197, lemah 145 dan amat lemah 155. Saya berharap beri perhatian kepada ini. Karena data ini sah, maka saya merasakan jika ingin menang dalam pilihan 13, ambil perhatian terhadap bagaimana pemimpin-pemimpin muda PAS hendak ditonjolkan. Pemimpin-pemimpin sedia ada hendak diperagungkan. Apabila kami membuat wawancara masuk ke kampung-kampung dan ke kota-kota termasuk universiti, 5 orang sahaja yang mereka kenal. Tuan Guru Ni Aziz, Tuan Guru Haji Hadi, Datuk Nizar, naik nombor 3 dalam kajian kami. Yang keempat, Ustaz apa? Mak Sabu. Mereka kenal sangat kuat sekali. Dan yang kelima, apabila saya bertanya siapa kata kelima dalam ranking kelima dan juga amat mengejutkan kepada saya ialah Datuk Azizan, iaitu Menteri Besar Kedah dalam ranking yang kelima. Jadi itu data yang saya berikan. Dan apabila saya tanya pemimpin lain termasuk Datuk Mahfud sendiri, kerana dia pengurusi mahal ini, kena sebut nama dia lah. Yang kenal dia cuma di Kedah dan Kelantan je. Di Terengganu pun confused. Jadi apatah lagi kalau kami tanya di Sabah dan Sarawak, maka amat sukarlah untuk mendapat jawapan. Dan pemimpin pemuda dan muslimah boleh dikatakan hampir negatif, tidak dikenali langsung. Kewibawaan pemimpin tertinggi PAS dari Mursyid Am sampailah jawatan kuasa dan Pesuruhjaya Tinggi,